Astagfirullahaladzim. Mas, bulan-bulan puasa ada yang kayak gitu tuh di tengah hutan. Oh, bentar. Tapi depannya tuh ada ini. Ada ceweknya. Astagfirullahaladzim, enggak beres ini. Kenapa enggak sadar kita senterin kayak gini? Oh, dia fokus lihat HP, Mas. Astagfirullahaladzim. Kita ini ya, kita grebek, kita liatin videonya ini biar dia malu, Mas. Mungkin kapok, Mas. Orang-orang kayak gini tuh kalau nggak di apa grebek nggak kapok ini orang kayak gini. Bukan kapok. Tuh teman-teman, kita baru mau opening di hutan malah tuh ada cowok kayak gini, Mas. Mas, bentar. Loh, kok hilang? Kok hilang? Ceweknya enggak ada. Wah, jangan-jangan bukan manusia ini, Mas. Iya. Mas, ini daripada malu-malu ini grebek aja, tapi biar enggak ketahuan dari samping aja, yuk. Oke, saya dari sini, dari samping. Oh, kanan. Iya, Mas. Mas, saya dari sana, Mas. Mas, grebek, Mas. Grebek, Mas. Grebek. Mas, sini. Blaset, dobok. Jangan dilihatin, Kemarin karena sopo memang. Sama siapa tadi kamu sini? Namanya Sunan sama Mas. Imam, Mas. Imam. Orang mana? Mana? Ngelakuin kayak gini di sini kamu. Ini bulan puasa, woi. Iya, Thomas, Mas kadomu. Bukannya berlomba-lomba cari pahala? Lihat terus cewek yang ada di depannya sampean tadi kemana? Betul. Udah ngaku aja. Iya. Ngaku es, ngaku. Betul terus, Mas. Apa mau? Ngaku ora. Iya. Aku senter iki lho. Mas. Kayak mau awake dhewe iki wis mantau sampean kok ono lho. Enak lho videone iki. Enak video iki lho. Masih berani mengelak kamu. Sampai ini jenengi imam. Masa kelakuannya kayak gini di bulan suci Ramadan. Sampai nang hutan kayak gini nonton sing apa kuwi mau ya orang, mas. Dan ini kan belum sampean umur pira sama mas? Gak punya pacar emang 19 tahun ya. Walaupun punya pacar juga enggak boleh lah, Mas. Ini bulan puasa, Mas. Jadi pada sampean kayak gitu. Allah wajib Allah, Mas. Alasan lo punya lo mano. Ini pada sampean kayak gitu. Mending sampean tuh nikah aja. Ibadah lo nikah itu. Kayak timbang sampean reget-regeti nang hutan iki. Kayak malah opo kuwi mau lakuane kayak ngono. Sampean nikah berhubungan intim sama istrinya sampean dapat pahala. Untung aja ini sama kayak gini. Yang lihat kita, kalau polisi utang ya udah gini aja, mending lebih baik sampean tuh jujur. Saya yang ada di depannya sampean itu tadi kemana? Iya benar. Belum itu mau tuh, Mas, asin lo. Ya. Dokter itu rawang wedok, Mas. Pas rawang wedok mau pengku koyo ngandani lho ngandani ke mana? Berarti sama dibisikin suatu atau sesuatu wanita itu. Kayak ada yang nyolek saya di sini tadi. Kayak ada yang nyolek. Itu enggak tahu.
Itu masuk keraga mas. Mas pegang mas. Pegang. Assalamualaikum, Mbak. Pulang. Ini nggak mau. Assalamualaikum. Mengganggu aktivitas Mbak. Mas Jo. Apa yang Mbak lakuin? Berarti tadi mbaknya yang di sini. Oh, sampai yang di sini. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman kalau misalkan kita lihat sesama manusia kok melakukan seperti itu ya tidak sepantasnya, makanya kita tegur, kita ingetin itu. Apa urusan kamu? Urusannya mengingatkan ke sesama. Nggak kenal. Bahkan kita tadi baru masuk terus lihat masnya ini kayak gitu ya, kita langsung intip, kita grebek. Nggak taunya, oh berarti sampean yang bujukin itu. Ya, memang kesannya itu seperti itu. Kalau dibilang dijual. Oh, tugas kamu ya di awal. Astagfirullahaladzim. Mas, kabur. Ikutin mas. Kowe tak goyeki teko ngendi-endi ning kene jebule. Ya. Kurang ajian. Wes tak elekno. Iki wayahe menungto-menungto poso. Saya sudah bertugas, sedang bertugas, Mbak. Yakin. Mustahil. Gimana? Kowe kudu ngajati yo. Iki ket mau tak goleki. Oh, sampean petuk ning kene. Astagfirullah. Ning iki. Lha emang kenapa, Mbah? Tenengane nggodho menungso kok nyinyi. Astagfirullahalazim. Berarti kayak tadi yang di sini. Oh. Iki mau. Heeh. Bocah iki mau. Iya, bener. Kowe kena digandani opo lah? Ketemu wong sithik kita sayang. Iki mulane wulan becik, wulan poso. Aja ganggu menungso-menungso sing lagi poso, imane malah mbok ganggu. Stop lho, Cuk. Gimana, Mas? Wah, berantos banget. Wah, nanti. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sempat salaman. Ora apa-apa kan mau ngoyak-ngoyak wajon iki. Emang mbah iki kenalane. Ngerti, iki sing kulinane ganggu imane menungso sing lagi poso. Dikon ngene. Pantesan dari tadi kan kita itu lihat ini yang ada di sini kan, Mbah. Iya. Itu dilepasin dek pakai HP sambil gini. Mulane kowe-kowe padha nek mlebu kene aja ngasih pikirane kosong. Iya. Dia nyukuni bi. Apanya itu lumpian, Mbah? Yang tak sentik pencile. Sini. Jangan jauh-jauh. Tak iki kowe ngaku. Ning endi wae batil-batilmu sing senengane nggodani menungsa-menungsa sing lagi poso. Ngaku wae. Tuan banyak, kamu tuan. Gimana? Sana. Lah mulanya saya cuma ngomong kalau aku. Mbak, di sini, Mbak. Cek. Ini, di sini. Kita coba pindah-pindah. Oh, ngalani aku pikun. Lantai kayu, Mbak. Gua Mesir ya, Mbak. Gua Mesir, Mbak. Coba jenis Pak Jo. Ya Man. Ini loh Man. Kok Man sih? Maman. Maman dari mana? Pak Jo, Mbak. Pak? Pak Jo. Pak Jo? Iya. Ya kok Maman? Mbak Hewe tadi yang bilang Man. Oh. Man. Ini tunggalnya ini Cik Uik. Ini daripada aku kesal. Iya. Aku nyaluk tulung kue-kue, digulai kabeh, ceng.
demit-demit yang gawane ganggu menyungso sing lagi poso. Oh ya Mbah. Gecek. Gecek. Kalau Mbah, ya nanti kalau enggak bisa dibilangin baru kita soalnya ugi. Ya Mbah, Mbah, nanti kita selesaikan masalahnya yang ada di sini, kita bahas ini semua yang mengganggu manusia, Mbah. Iya, kita itu indah. Aku ngopi sih. Ya udah, heeh, Mbak. Tunggu. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mana nih cowoknya tadi? Kabur, Mas. Kejar enggak? Enggak tangkap. Mungkin udah balik kali. Kabur. Eh, Mas. Tadi dapat pesan dari Bang. Ya. Kan di sini tuh banyak apa? Sosok-sosok yang sering ganggu manusia di lebih suruh macam ini. Mbak Wewe berpesan kepada kita, kita suruh basmi semua itu makhluk-makhluk yang membujuk manusia untuk berbuat kotor di bulan yang suci ini. Oh, berarti lagi berkeliaran. Mm-mm, ini mumpung ini opening dulu kali ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tim Ruwet. Alhamdulillah, syukurlah. Pada malam hari ini tim Ruwet komplit dan saya jelaskan sekali lagi bahasanya untuk Mas Raymond udah nggak ikut tim Ruwet lagi dan Mas Raymond sedang fokus untuk bekerja di Jakarta. Rencananya mau kesana sama temennya. Dan lebaran kali ya. Habis lebaran mungkin. Dan ini kita mohon maaf tadi kita kaget waktu kita masuk ke hutan ini tiba-tiba ada laki-laki yang mohon maaf banget melakukan hal yang tidak pantas, makanya kita grebek dan akhirnya ketangkep sama kita. Lagi sedang interogasi tiba-tiba ada yang nyewel saya dari belakang, tiba-tiba masuk ke pada masuk dan iya Mas, ternyata wanita yang di depan cowok tadi itu tuh ya emang sejenis iblis yang memang mengganggu atau membisiki laki-laki itu. Dan laki-laki itu tadi niatnya tujuannya mau cari burungnya. Oh, enggak. Ya mungkin gue alasan kali ya Mas Yohan. Ya enggak tahu juga. Entah untuk kedok, entah emang benar kita enggak tahu. Tapi si cowok tadi mengaku bahwasanya dapat bisikan goib di mana dia itu dibuat kayak sakne. Jangan langsung disebutin ya. Sakne aja ya. Sakne. Pasti kalian udah tahu lah yang saya maksud. Gimana otak dia itu udah dipengaruhi oleh cewek tersebut tadi, iblis yang menyerupai cewek tadi dan sehingga berbuatlah seperti itu. Dan setelah saya enggak sadar kata Mas Parjo, Mbak Ewen masuk dan memberi informasi bahwasanya di sekitaran sini masih banyak sosok-sosok yang sering mengganggu manusia itu Mas. Di bulan suci ini ya. Oh. Dia itu sering itu musikin manusia-manusia itu Mas. Biar berpikiran kotor terus puasanya batal itu. Kita disuruh menyelesaikan semuanya ini Mas yang. Nah ini malah kita enak nih. Enaknya gini, kita baru sampai di hutan malah kita bisa menguak ini atas dasar informasi dari Mbak Ewe. Kalian pasti penasaran kan? Makhluk apa aja? Apa? Ada sinyal nggak? Ada sinyal nggak? Jadi soalnya sih. Duh Mas. Ada sinyal nggak Mas? Gak ada Mas, cuma satu. Cuma satu. Iya. Gak memungkinkan nggak? Gak mungkin kan, malah nggak mungkin. Ngadet Mas. Ya. Kita rekam aja. Kita rekam ini ya, dan kita coba masuk ke lebih dalam lagi dan kita cari makhluk yang dimaksud Mbak Ewe tadi. Makhluknya itu seperti apa kita nggak tahu dan bismillahirrahmanirrahim. Yuk, siap ya. Ayo masuk.